Penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Kota Kendari setiap harinya mengalami peningkatan. Di mana hampir setiap hari ada saja pelaku yang ditangkap petugas karena terlibat kasus narkoba. Dengan maraknya peredaran narkoba di lingkungan masyarakat, BNN telah menetapkan Kota Kendari darurat narkoba. Kepala BNN Kota Kendari, Murniati, mengajak seluruh masyarakat untuk dapat bekerja sama dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Dan melaporkan jika melihat adanya transaksi dan peredaran narkoba ke pihak kepolisian terdekat. Kita lihat kasusnya setiap hari, adik-adik mungkin sudah tahu, kemarin juga ada pengungkapan kasus di BNN Provinsi, hari ini juga sama-sama di Polres. Memusnahkan berarti memang kota kita memang sudah darurat narkoba, bisa dikatakan seperti itu. Dan adapun juga kami dari BNN tetap bekerja, dan juga mungkin dari peran media bagaimana cara menggelorakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa jangan diam, jangan cuek, karena depan mata kita ini bisa dikatakan narkoba adalah musuh kita bersama. Narkoba adalah musuh tanpa wajah ya, di setiap waktu, detik, apa, siapapun bisa kena, bisa terjerat daripada narkoba. Narkoba merupakan musuh kita bersama. Untuk itu, semua warga diharapkan bersama-sama perang melawan narkoba untuk dapat melindungi generasi muda sebagai penerus bangsa. Tim Liputan melaporkan dari Kendari.